gaji dari Pak Haji Muhyiddin selama menjabat menjadi wali kota Banjarmasin selama 5 tahun dari 2010 sampai 2015. Jadi uang perjalanan, uang insentif, uang gaji semua dikumpulkan yang tidak pernah diambil, dan rencananya ini kami hitung dulu, setelah itu akan kita salurkan untuk disumbangkan ke masjid dan musala yang ada di kota Banjarmasin. Jadi rencana ini kita hitung dulu jumlahnya berapa miliar nanti kan. Setelah itu kita inventarisir, nanti proposal-proposal yang sudah masuk ataupun nanti yang akan masuk akan kita seleksi, yang mana-mana nantinya akan kita salurkan bantuan untuk pembangunan masjid dan musola yang ada di kota Banjarmasin. Mudah-mudahan ini berkah buat beliau dan keluarga beliau, insya Allah. Nah, jadi artinya memang seorang pemimpin itu kita lebih baik mencari yang bahasa Banjarnya itu orang Sugi. Jadi sidin kada sebagai pemimpin kada lagi memikirkan untuk mencari duit, makan, gaji dan semua yang sidin sumbangkan. Nah, pemimpin yang seperti ini yang kita butuhkan untuk Kalimantan Selatan. Insya Allah, kita doakanlah sebentar mudah-mudahan sidin bisa mendapatkan jabatan yang lebih tinggi.